dia duduk atas kerusi yang jin duduk tu dan dia cabar jin. Dia cabar tunjukkan diri, dia minta jin tu tunjukkan diri dia. Nama Allahyarham Harusani Zakaria bukanlah nama asing. Beliau mufti yang ke-8 dan antara mufti yang berkhidmat paling lama dalam jawatannya. Sebut Harusani ni bukanlah nama yang asing lagi lah. Dia seorang yang sangat dikenali dan dihormati. Dan beliau juga sangat lantang dalam menyuarakan pandangannya. Boleh dikatakan mufti yang legend lah. Dan ada kisah seram di mana dia pernah mencabar jin di dalam Istana Perak. Berdasarkan memoir Harusani Zakaria, dia akan jadi mufti. Dalam buku berkenaan ada satu kisah tugas-tugas awalnya semasa beliau dilantik sebagai mufti. Pada satu hari itu, Harusani ini masuk ke dalam Istana Perak dan beliau ternampak sangka-sangka dikelilingi istana. Dan Harusani ini dia rasa pelik kenapa ada sangka-sangka ni. Jadi dia pun tanyalah pada pihak istana. Dan pihak istana kata sangka-sangka tu adalah adat. Dia pun tanyalah yang tinggal dalam istana ni manusia ataupun jin. Dan pihak istana kata yang tinggal dalam istana ni sudah semestinya lah manusia, iaitu sultan. Harusani ini kata kalau sultan yang tinggal dalam istana, kenapa ada sangka-sangka jin? Sultan manusia bukan jin. Dia kata, apakah orang Perak ni bersultankan jin? Maka dia pun arahkan semua sangka-sangka jin tu dibuang. Sudah semestinya arahan tu bukanlah mudah. Yalah kan, sebab adat tu kan dah berzaman, dah dilakukan zaman berzaman. Jadi orang kata dapat tentangan daripada orang besar istana lah. Harusani ni dia tak mengalah, dia kental lah kan, dia tetap nak hapuskan amalan-amalan khurafat tu. Ada satu amalan iaitu amalan tabal jin dan pemakaian perhiasan ular emas. Pada ketika itu dipercayai seseorang sultan didampingi jin. Harusani kata amalan tabal jin ini dilakukan pada waktu malam. Sebelum keesokan hari dilakukan pertabalan Sultan Perak pada siang hari. Berdasarkan memoir tersebut, amalan itu bermula apabila orang berbaju hitam masuk ke dalam dewan, menutup lampu dan hanya nyalakan lilin. Lepas itu barulah pawang diraja akan menyempurnakan amalan itu. Harusani ini pun menghadap Sultan Perak iaitu almarhum Sultan Azlan untuk mendapat perkenan untuk menghapuskan amalan-amalan tu. Masa dia nak minta perkenan sultan tu, sudah semestinya lah dia dia bagi sebab-sebab kenapa amalan-amalan tu tak boleh dilakukan. Sultan Azlan ini pun bersetuju dan berkenan untuk memasukkan amalan-amalan tabal jin ni dari Istana Perak. Dan beliau juga mengarahkan amalan memakai perhiasan ular emas tu dimasukkan juga. Dalam usaha nak hapuskan tabal jin ni, dalam istana tu ada satu kerusi khas untuk jin yang dipercayai jin duduk dekat situ. Jadi disebabkan dia nak hapuskan jin tu ataupun amalan-amalan khurafat tu, Harusani ni betapa beraninya dia, betapa dia kentalnya hati dia. Dia pergi dekat kerusi yang dikatakan jin duduk dekat situ, tempat jin duduk. Dia duduk atas kerusi yang jin duduk tu dan dia cabar jin. Dia cabar tunjukkan diri, dia minta jin tu tunjukkan diri dia. Jadi betapa beraninya dia. Kalau kita sebagai orang biasa ni, sangat-sangat takutlah kan, kan? Terutamanya tempat macam tu. Tapi yang peliknya, bila Harusani duduk atas kerusi jin tu, tiada apa-apa yang berlaku pun. Bila dah tak ada apa-apa yang berlaku, dia pun baliklah. Dan selepas sampai saja di rumah, tiba-tiba anggota badan dia menggelembung dan membengkak, terutamanya bahagian paha dia bengkak dan sangat menyakitkan. Jin ni dia tak tunjuk dengan mata kasar dan dia tak balas dengan menunjukkan diri dia. Dia balas secara halus.
Jadi maksudnya masa Haru Sani tu duduk atas kerusi dia tu, dia tak buat apa-apa. Tapi bila Haru Sani balik saja, dia balas dengan secara halus. Yang menyakitkan lah, dalam usaha Haru Sani ni nak hapuskan dan nak merawat diri dia, dia pun jumpalah seorang tukang gunting. Tukang gunting tu dikatakan seorang yang taulah selok-belok dengan gangguan jin ni, ataupun bahasa mudahnya ada ilmu lah untuk merawat kes-kes macam tu. Haru Sani ni pun bawalah sirih pinang untuk rawat diri dia, dan tukang gunting tu pun tanya dekat dia, kenapa berani sangat kan, kenapa berani cabar jin? Dan tukang gunting pun tiup di telinga dia, dan sebaik saja tiup di telinga dia, bengkak-bengkak yang dekat peha dia tu, dekat anggota badan dia tu, hilang dengan sendirinya. Menurut Haru Sani, dia tak dapat nak hapuskan satu amalan, iaitu amalan perasap keris. Amalan perasap keris ni adalah amalan di mana keris tu berpindah tangan daripada sultan yang mangkat kepada sultan yang baru ditabalkan. Dan ada lagi amalan-amalan dan adat yang tidak menyimpang diteruskan. Antaranya istiadat mencecah kaki di beting beras basah, dan istiadat mengambil air bersiram 7 kuala sungai Perak. Apa yang dilakukan Haru Sani ni sangat-sangatlah berani lah kan. Dari kisah ni menunjukkan yang Haru Sani ni seorang yang sangat tegas, terutama yang berkaitan dalam kesucian Islam. Anda boleh cari buku memoir Haru Sani Zakaria, dia akan jadi mufti. Dalam buku tu banyak lagi lah kisah-kisah yang menarik yang anda boleh baca dalam tu. Rasanya ada lagi. Rasanya setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka dengan video ini, bolehlah consider untuk subscribe.